Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya. Ada apa dengan Arya Saloka hingga unggah lagu ini di IGS pribadinya, bikin netizen katakan ini. Dan ternyata oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin asik dan semakin seru aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan tentunya ya guys. Yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini, melainkan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo, kini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Yang dimana di sini pun terlihat juga nampak ya dari salah satu unggahan di story IGS Arya Saloka, bikin kita semua menjadi penasaran. Namun dari salah satu unggahannya, Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo ini, ada apa dengan Arya Saloka sehingga unggah lagu ini di IGS pribadinya dan bikin netizen katakan hal ini. Dan ternyata di sisi lain juga di sini pun terlihat juga nampak Amanda Manopo sampai terkejut ketika mendengar dari lagu IGS Arya Saloka ya. Di sini pun Amanda Manopo langsung katakan ini, dan ada sesuatu di hadapan Arya Saloka ataupun buku tersebut ya. Terlihat juga nampak Amanda Manopo sampai membawa-bawa berkas apa itu ya guys. Namun di sisi lain juga di sini pun tidak juga nampak Arya Saloka sampai bengong nih. Dan ketika Amanda Manopo sudah katakan hal ini yang sebenarnya, namun di sini pun terlihat juga nampak IGS pribadinya Arya Saloka bikin merinding saat mendengar lagu-lagu dari Arya Saloka ataupun dari unggahannya, dan kini terbongkar sudah di sini semuanya ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ataupun saat memerankan tokoh Aldebaran dan Andin di dalam sinetron Ikatan Cinta yang kini telah hengkang dari semua itu antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun di sisi lain juga di sini pun terlihat juga nampak kebahagiaan ataupun keromantisan mereka ya, sampai-sampai kita semua yang selalu bikin penasaran atas kepewennya. Di sini pun terlihat juga nampak ya dari salah satu unggahan tersebut, Amanda Manopo dan juga Arya Saloka bikin menggegerkan mak-mak sejagat raya aja ya guys. Dan kini agar hal itu, langsung IGS Arya Saloka mengunggahkan lagu-lagu saking terharunya Amanda Manopo tiba-tiba aja datangi Arya Saloka saat mendengar lagu itu di IGS Arya Saloka.
Dan ternyata di sisi lain juga nampak ya, di sini pun Amar Maropo sampai terkejut dan ingin menyaksikan dengan secara langsung film-film terbarunya Arya Saloka. Inilah ungkapan-ungkapan mereka berdua, Arya Saloka dan juga Amar Maropo akan segera syuting lagi di film-film terbarunya ataupun proyek-proyek yang lainnya ya guys. Dan bahkan ya gara-gara itu Arya Saloka dan juga Amar Maropo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amar Maropo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.